Right, assalamualaikum guys. So hari ni kita nak review kasut guys. Lama rasanya kita tak buat video. Hari ni ada sepasang kasut sampai, kasut customer order, kasut collaboration, kasut power guys. Okay, antara brand yang tak ramai yang pakai lately ni lah. Sejak-sejak ni tak ramai yang pakai. Tapi dia ada peminat yang tersendiri dan juga kualiti dia sangat power lah. Kasut apa? Kasut Clark guys. Kasut Clark. Okay. Kasut Clark original Wallaby. Kalau aku salah sebut, sorry. Tapi itulah dia, Wallaby. Dark blue suede. Okay. Size 7 UK. Alright. 8 US. 41 Euro. Okay. Kita review kotak dia dulu. Belang-belang. Dia MLB ni dengan New York Yankees. Kids dan juga club. Right. Memang baik. Kotak dia memang baik guys. Ada stiker macam ni kan. Kalau korang beli topi-topi sukan American Sport MLB tu akan ada macam ni semualah. So detailing overall presentation kotak pada aku sangat cemerlang. Pada aku sangat cemerlang, sangat baik. Right. So kita tengok dalam dia pula. Sup. Huh. Mantap. Kita letak kotak dia ni tak ada apa special sangat. Okay. Dia bagi kita stiker eh. Yankees Clarks original dengan Kids. So dia kasut club collab dengan Yankees dan Kids lah tiga. Right. Kids ni bagi korang yang tak tahu, dia satu kedai. Dia kedai macam jual-jual baju semua lah. Dia pun designer macam tu lebih kurang, tak silap. Dia pun ada merch dia sendiri. Okay, dia bagi kita dust bag eh. Kalau tak silap awak panggil ni dust bag eh. Okay. Material tebal. Okay, puas hati lah. Puas hati. Lepas tu ada patch leather lah kot. Okay, Yankees. Right. Bag jerut. Right. Mantap. Alamak. Stylo tu kelak babe. So aku boleh, bila aku pegang kasut ni dengan detailing kotak, dengan apa yang dibagi presentation dia, pada aku dia macam satu masterpiece lah. Tengok kelak dia tertembul eh, macam emboss suede New York Yankees kat sini. Dia bagi kau extra lace. Okay. Tali biru. Okay. Dia tulis kat sini apa ni. Natural rubber. Okay. Rubber sole these shoes being sourced from well-managed forest. Okay. So kalau korang perasan eh. Lately ni. Akulah perasan. Lately ni kebanyakan brand luar-luar negara. Big brand. Dia dah pergi ke arah lebih kepada organik. Selamatkan bumi. Macam ada t-shirt element aku eh. Aku ada bawa masuk t-shirt element. Dia pakai organic cotton. So kat kasut Clark ni pun, dia gunakan sumber bahan mentah yang terkawal dan juga secara healthy lah, dia tulis kat sini. Okay. So mungkin ada orang cakap, yelah tu. Tapi yelah, orang dah cakap kan, dia tulis kat sini. Macam mana lagi lah. Alright. So dia bagi kita, biasalah Clark ada tag-tag macam gini. So dia tulis New York. Dia tulis Yankees, Clark and Kids. Right. Dia pakai suede. Suede halal, jangan takut. Ada tag dekat sini tulis Yankees. Lama. So aku tak buka dalam ni lah guys. Sebab ni kasut customer. So aku malas nak. Orang kata berlebih-lebihan. Okay. Right. Kat dalam dia punya insole belang-belang. Dan juga dia ada tag yang sama macam ni. Kat dalam. Okay. Berminat untuk order kasut ni guys, korang boleh follow Hodaman Store punya IG. Korang boleh DM aku atau WhatsApp aku di 011-1212-7833. Alright, harga kita tak reveal dalam ni sebab kadang-kadang dah kita kena selam tempat lain eh. Kita ada beberapa sumber. Kadang-kadang saiz korang tak ada kat sini, kat situ. Jadi kita kena tengok juga saiz korang. Tapi apa yang aku boleh cakap, harga dia pangkal 1 XXXX lah. Pangkal 1 XXX. Macam tu lah.
Okey. Pangkal satu. Right. Memang handsome pada aku ini. Stylo. Clark ni korang nak pakai santai-santai, keluar pakai jeans boleh. Korang nak dress up ala-ala casual, okay? Maksudnya pakai Fat Perry, pakai seluar kepala kain, lipat sikit pun boleh. Right, korang nak pakai dengan seluar pendek, short pants pun boleh. Pada aku dia cantik je. Okay, dia punya cutting very evergreen. Orang kata sepanjang zaman pun dia masih lagi. Walaupun Clark dah buat macam-macam version kasut, orang tetap lagi cari cutting-cutting klasik macam gini. Sampaikan brand-brand besar pun buat collaboration dengan diorang, dengan model-model klasik. So pada aku sangat best lah. So sama saja kiri kanan, tak ada apa yang beza, semuanya sama. Okay, right. So jangan lupa follow IG Hoda Man Stores. Follow aku punya YouTube. Ada masa aku buatlah live. Okay, YouTube ni ada masa aku buat live. Macam tu lah. Right. Apapun, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.